Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto di channel Putra Sadewokom. Kali ini teman-teman saya akan mereview cara memompa senapan PCP angin Black Panther atau jenis apapun dengan pompa manual, teman-teman. Jadi ada trik-triknya, teman-teman, beserta cara mengisi mimis di magazine yang dari sananya, yang dari pabrikan PCP Black Panther, beserta magazine yang beda. Jadi beda jenis, teman-teman. Ini yang dari pabrikan, kalau ini kita beli sendiri. Perbedaannya ada di sini ntar. Jadi gini, teman-teman, cara mengisinya. Pertama-tama kita kencangkan dulu baut yang ada di bawah sini. Kita kencangkan, copot tutup Mini Cooper, lalu masukkan ujung pompa selang ke Mini Cooper. Harus benar-benar pas, teman-teman, harus pas, ngekrap supaya angin nggak bocor, dan efeknya lumayan berbahaya kalau kurang ngekrap. Nah, saya pakai plastik ini biar bisa dicantelin di gagang pompa. Langsung kita pompa aja, teman-teman. Dapatnya 20 pompa atau 30 pompa, kita berhenti 10 detik baru kita mulai lagi. Maaf, teman-teman, saya pakai alas kertas supaya keramiknya nggak rusak. Nah, lumayan capek juga, teman-teman, ngos-ngosan. Nah, setelah kita memompa, kita dapat sampai 100 pompaan atau 150. Nah, yang bagian terpenting, teman-teman, kalau kita mencabut selang pompa manual yang ada di Mini Cooper senapan, kita harus membuka baut yang ada di bawah sini, teman-teman. Kalau kita nggak buka, kita buang angin di sini dulu, itu berbahaya, teman-teman. Jadi selang, kepala selang ujung pompa manual bisa ibaratnya ngebalik ke muka kita, teman-teman, bisa meledak. Makanya kita buang anginnya dulu di sini pelan-pelan. Jadi di sini bagian terpentingnya, teman-teman. Dan jangan sampai lupa
takutnya kita latah main copot-copot aja di sini, nanti bisa berbahaya teman-teman. Setelah udah habis angin yang kita buka di sini di pompa manual, kita tutup lagi, baru kita buka kepala ujung pompa manual di mini coupler. Begitu teman-teman caranya. Nah, yang kedua kita mereview cara mengisi mimis di Megasin bawaan pabrik PCP Black Panther teman-teman. Jadi ada triknya, enggak sembarangan isi. Yang pertama-tama di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya itu pada di sini teman-teman. Dia kalau bawaan pabrik PCP Black Panther dia tipis di sini. Tidak seperti yang kita beli sendiri di luar. Nah, ini yang dibeli di luar teman-teman. Jadi di bagian sininya dia tidak tipis, dia lebar. Karena ini khusus buat yang manual single shot. Kalau yang dari bawaan dari PCP belakang Black Panther ini dia tipis, jadi untuk khusus semi auto. Tapi nggak apa-apa teman-teman kita pakai ini kalau kita pakai yang single shoot. Bedanya kalau ini bawaan pabrik kita bisa ngerusak dari magazin, kalau ini ya akan rusaknya di bagian sininya teman-teman. Karena ini bukan bawaan dari pabrik, kita beli di luar khusus buat single shoot teman-teman. Nah, cara mengisinya cukup gampang teman-teman. Saya untuk PCP Black Panther saya pakai mini spot on dengan 13,88 gram. Ini cocok teman-teman buat senapan saya PCP Black Panther. Akurasinya bagus, bobotnya segini cukup lah untuk senapan Black Panther. Nah, cara ngisinya teman-teman, ini posisi di sini kita puter aja sampai full, sampai mentok seperti ini. Nah, ini kalau mentok full seperti ini teman-teman. Nah, kita di jarak satu lubang aja teman-teman. Nah, segini aja lepasin, jadi di sini nggak usah diisi, di sini aja kita masukkan mimisnya. Jadi dari sini teman-teman masin, setelah udah masuk baru kita isi berikutnya. Kita dijarak aja teman-teman satu, kalau dari sananya kita jarak satu. Ini yang khusus Megasin PCP Black Panther, jangan diisi full semuanya. Kita kosongin satu dan deket pembatas. Nah, baru kita isi selanjutnya sampai habis.
setelah semuanya full penuh, tadi kan kita posisinya gini ya teman-teman ya. Nah, kita ngisi mundur ini sesuai lubang terus sampai full. Setelah full kita kembali lagi seperti ini teman-teman. Nah, baru kita masukkan megasin ke senapan kita masing-masing. Kalau saya senapannya pepet panter itu. Di posisi ini di belakang, kalau yang ini di depan. Tinggal masukin aja teman-teman sampai bunyi klek. Demikianlah review singkat saya teman-teman, cara mengisi angin dengan pompa manual ke PCP, senapan angin PCP Black Panther atau jenis yang lain, beserta cara mengisi mimis di magazine bawaan pabrik maupun yang beli dari luar. Sekian, terima kasih. Salam YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.